Pagi teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Nafas Nusa. Kali ini kita akan melihat salah satu varian bunga plumeria yang sudah mekar ya. Jadi untuk plumeria biasanya dia memunculkan bunga atau memunculkan tunas bunga pada musim kemarau seperti ini. Rata-rata ya teman-teman, maksud saya rata-rata pada musim kemarau dia memunculkan bunga seperti ini contohnya. Nah, seperti ini adalah bakal bunga ya. Nah, di sana juga ada ini bakal bunga atau calon bunga. Ini juga calon bunga teman-teman. Dan ini yang sudah sedikit terlihat ya. Nah, calon bunganya nanti akan meninggi seperti ini. Dia meninggi. Dan untuk bunga plumeria biasanya pada calon bunganya seperti ini itu kalau disentuh kadang ada seperti lendir teman-teman. Jadi agak lengket-lengket bagaimana gitu. Nah, disentuh-sentuhnya ada lengket, sedikit lengket. Nah, ini juga ada teman-teman yang sudah tidak mekar ya. Ini varian Sudamala. Varian Sudamala disentuh seperti ini, dia sedikit lengket, seperti ada lemnya. Oke teman-teman, jadi varian yang akan kita lihat saat ini adalah varian Red Jamaica. Bunganya seperti ini teman-teman, Red Jamaica. Jadi dia ada kemiripan ya dengan varian Jamaica Fire ya, dimana dia memiliki gradasi dan warna dasar itu merah muda dan kuning. Jadi untuk kuningnya berada pada bagian tengah, sedangkan merah mudanya ada bagian tepi ya, pada bagian tepi. Hampir mirip dengan Jamaica Fire ya, yang untuk Red Jamaica ini. Hanya saja kalau untuk di Red Jamaica pada bagian tengahnya ini dia tidak terdapat garis ya teman-teman. Jadi pada bagian kuning ini, di warna kuning ini, dia tidak ada garis-garis merah gitu, tidak ada. Sedangkan di Jamaica Fire dia ada garis merahnya. Nah, untuk harumnya atau baunya sendiri, kalau di Red Jamaica ini tidak terlalu menyengat ya. Jadi berbeda dengan bunga-bunga kamboja lokal yang seperti ada di kuburan warna putih itu. Nah, dia tidak terlalu menyengat dan tidak terlalu harum seperti itu. Jadi dia sedikit ada bau makanan tradisional Krasian teman-teman kalau yang ini. Nah, ini adalah salah satu varian plumeria yang masih sedikit jarang ya teman-teman. Jadi yang mempunyai varian ini belum terlalu banyak. Oke teman-teman, demikian review atau kita melihat salah satu varian bunga plumeria kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa dan sampai bertemu pada video selanjutnya.
Thank you.